Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Adnaha au a'laha qawlu la ilaha illallah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, keimanan itu memiliki 60 lebih cabang. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah adalah tingkatan keimanan yang paling tinggi. Bahkan itulah kunci surga. Artinya kalau ada orang baik mengamalkan segala amal kebajikan, tapi dia tidak mengatakan la ilaha illallah, maka dia tidak memiliki kunci surga. Semua amalannya akan menjadi debu yang berterbangan. Allah mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnaha haba'an manthura. Kata Allah, kami datangkan semua amalan mereka karena dia beramal di dunia ini. Lalu tatkala dihadapkan kepada mereka, Allah jadikan amal mereka itu debu yang berterbangan karena amalan mereka tidak dibarengin dengan la ilaha illallah. Tidak ada keikhlasan.